أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمتهوالظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قديرAyat 8 dan 9 surah Asy-Syura. Allah Ta'ala firman di sini hubungi dengan jika Allah kehendak nak wujudi semua umat manusia atas muka dunia ni satu umat. Kalu ni boleh jadi, boleh jadi dak. Ni dalam istilah percakapan biasanya yang disebut kalu.Tapi bukan macam tu. Allah Ta'ala tak ada kehendak nak jadi satu umat. Cuba kita tengok maksud dia lebih dahulu. Dan jika Allah menghendaki, tentulah ia menjadikan mereka satu umat. Gapo tu satu umat? Yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Maka jelas.Bukan satu umat kan? Kalau zaman Nabi ada anak cucu dia tu duduk di atas jalan hak Nabi ada duduk royak lagi, duduk nasihat, tunjuk aja. Tapi berlepas pada tu, mula gelewing, mula syirik, mula jadi kafir, mula jadi siapa supo dengan kita tengok hari ni, tak tahu apa ratus ugamu.Pegangi, pikirnya, alirnya, masuk lebih. Tapi masih lagi dia adanya umat yang duduk di atas jalan yang betul. Seperti mana hak Allah Ta'ala pesan kepada Adam dulu dan dibawa oleh Rasul-Rasul, Nabi-Nabi sampai ke hari kiamat.Masih lagi ada manusia yang beriman kepada Allah dengan iman yang betul, sahih, dan amal ibadat dan cara hidup mereka pun hidup yang betul. Seperti mana Nabi-Nabi, Rasul-Rasul duk dakwah, duk rayak, duk seru, duk panggil, ajak dan sebagainya. Inilah yang dikatakan ummah wahidah. Walaupun mari ke dunia ni tak sekali,tapi pegangnya cara hidup ibadat memang sama belakang. Ni dia panggil ummah wahidah. Bukan arti ummah wahidah, umat yang satu ni, pakat sepakat belakang. Prapeni watanak tam, gotu goni, pakat mari satu belakang. Mari kita pakat jadi sepakat hak kita nak weh. Hak berlainan, tang prapeni, tang watanak tam, tang kuam cua.Tangga tu tangga ni hak tu hak demo, tapi hak kita boleh sepakat, mari kita pakat sepakat. Hak tu bukan ummah wahidah bahasa itu dah. Ummah wahidah iaitu nya yang masih berteguk di atas jalan yang betul, akidah yang betul, tidak syirik utama sekali dalam tafsir. Mana-mana tafsir pun royak lagu tu lah. Sebab perkataan ummah wahidah ni ia ada kacai dalam surah. Surah mula-mula sekali suratul Baqarah. Lepas tu ada dalam surah Hud, surah Al-Mu'minun, dan ada ni ummah wahidah dalam surah Asy-Syura. Yang Tuhan katanya kalau sekiranya Allah Ta'ala kehendak nak wujudi ummah yang satu, nasyaya dia kuasa boleh buat. Dia nak wujud semua manusia beriman belaka.Boleh. Dah semua ni duduk di Allah Ta'ala belakang. Nah, gitulah.
Akan tetapi Allah tidak merancang yang demikian. Dia tak ada denok lah gitu. Kalau kecek bahasa mudah-mudah, Allah Ta'ala sengaja nak jadi manusia ni kebanyakannya syirik, kafir, munafik dan duduk pasal tak kena. Lepas dia buat syaitan pula. Syaitan mutipu. Bukan Allah Ta'ala suruh syaitan tipu tak, tapi syaitan sendiri dia kehendak sebab dia berdeki kepada adil. Hak dia tak sujud, Allah Ta'ala hamak dia. Ki hamak tu dah. Gigi, mu tak boleh duduk dalam dinding ni. Mu tak boleh duduk. Sebab tak boleh, sebab tu hamak dia, halau dia itulah. Dia pun berasa berdeki dengan sungguh-sungguh kepada anak cucu adik. Siapakah hari kiamat? Dia nak tipu, dia nak goda, dia nak apa? Masuk, jadi masuk habis. Masuk dengan janji yang syaitan nak. Dan masuk juga dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada azali lagi. Kita selalu, saya royak, selalu duk royak kepada kita. Dalam hadis Nabi, Nabi katanya, Allah takdir semua perkara yang akan berlaku sapa ke syurga ni aku. Belum daripada Allah buat makhluk dia semua ni 50 ribu tahun. Cuba kita gambar, tak ada sekarang habuk lagi. Langit, bumi, bintang, matahari, tak ada sekarang habuk. Tapi hak dia buatnya, Loh Mahfuz dan kalah. Kalah, mu tulis. Tulis semua, tiap-tiap perkara. No, nak berlaku, manusia banyak mana, kafir banyak mana, munafik banyak mana, gapo nak berlaku, gotu-goni. Siapa kau? Hari kiamat, siapa syurga ni aku? Ya tanda habis lah, siapa nak duduk dalam syurga dia, siapa nak duduk di dalam neraka dia. Wal'iyazubillah. Itulah. Kita pun mari ke atas dunia mengikut hak Allah Ta'ala takdir ni, di Loh Mahfuz sekarang ni. Siapa nak bini dengan siapa, nak beranak, nak boleh apa ni, hijau ke tu, wak ke ni, mati atas korek ke. Semua tanda belakang. Masya Allah. Itulah. Bila kita yakin qada dan qada, gambar katanya, ni adalah kehendak Allah. Dan kita kena syukur banyak yang dia wi kepada kita, reti agama. Nak duduk di dalam agama. Saya kasih kepada agama. Kena rasa syukur banyak. Benda ni, benda bukan kehendak. Bukan kita minta dah. Tapi dia wi. Selalu saya duduk raya, kita nak minta jadi manusia pun kita tak. Tak biasa. Dia ingat bila kita minta jadi, nak jadi manusia. Ingat bila kita minta Tuhan, kita nak jadi orang Islam Tuhan. Tak. Dia kehendak. Lepas tu dia wui kepada kita boleh mengucap 25 syahadah, boleh semaya, boleh puasa, boleh buat amal ibadat, boleh. Alhamdulillah. Syukur banyak. Terima kasih. Lepas tu minta wui jadi Allah. Jadi kita ni, apa? Kita kena minta supaya Allah tetapkan kita di atas jalan yang betul. Siapa akan kita mati? Ada juga setengah-setengah orang, tekah mula-mula nampak betul, tapi bawa lama-lama nampak geleweng. Belana? Jenis-jenis pasal manusia geleweng di akhir hidup dia. Akidah tak betul, cara hidup tak betul, makan, minum. Nah. Muamalah gotu gani kan, jadi glewing. Dulu nampak juga ngaji, nampak molek juga, tapi lah ni jadi penuh sebab tertentu gotu gani kan, wak jadi dia hancur penuh dalam hidup dia. Tapi kita alhamdulillah, ingatlah katanya kita maksud di sini semua orang Islam di atas muka dunia minta supaya Allah jadikan kita supaya dasar ummah wahidah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran beberapa kali dan beberapa surah. Nah, alhamdulillah. Akan tetapi Allah tidak merancang yang demikian, bahkan ia akan memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Rahmat di sini artinya dalam agamanya, dalam bimbingi, pimpinnya dia dan sebagainya. Nah,
menurut peraturan yang telah ditetapkan. Ha tu. Dia tanda siap-siap dah. Lepas tu sebab berlaku ni. Hak dok berlaku ni adalah sebab. Sebab orang tu gigi pergi ngaji, orang ni dia sedar, orang ni dia reti, dia faham dan sebagainya. Ada juga orang Islam kita tapi tak se faham, tak se reti, tak se amal. Ha tak se berlaku, maka dia pun duduk di atas jalan hak dia turuk tu. Dia turuk benda hak tak molek. Tak moleklah dalam hidup dia. Gitulah. Nah. Allah raya wa zalimuna ma lahum min waliyyi wala nasir. Dan orang-orang yang zalim. Orang zalim di sini artinya orang syirik. Orang syirik dan orang yang gleweng hanhe daripada ajaran agama. Ni arti orang zalim. Bukan arti zalim ni nanti buat benar-benar tak molek kepada orang tu, khianat orang ni, tipu orang tu saja. Bukan. Nah, galaknya zalim-zalim ni kita gambar dalam otak kita, oh orang kata orang nak bunuh orang, buat fitnah kat orang, buat nyanyi kat orang tu, oh orang zalim. Tak, tak. Bukan hak tu saja tak. Umumnya az-zalimun iaitu orang yang syirik. Orang yang tak seterima ajaran agama, tolak ajaran agama. Nah, lepas tu cara hidup dia pun hidup tak kena. Tu dinamakan az-zalimun. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka sesiapa pun yang dapat memberikan perlindungi atau pertolongi. Di dunia pun tak ada. Kalau ada pun ada pasal pelong-pelong nipu main-main lagu tu, tapi bawa lepas pada mati. Nak mati pun Allah Ta'ala seksa bercakap dah puak-puak dia dengan suruh malaikat cabut nyawa dengan kasar. Nah, duduk dalam kubur walaupun kubur tak ada sekalipun, tapi roh dia tetap diazab, diseksa dan sebagainya. Apatah lagi di akhirat dah kena masuk dalam api neraka yang Allah Ta'ala tetap dah. Az-zalimun ma lahum min waliyyin wala nasir. Akhir iaitu ayat yang ke-9, tidaklah patut mereka menjadikan selain dari Allah sebagai pelindung-pelindung. Ha, ni nak hurai ha az-zalimun. Az-zalimun iaitu nya orang itu apa? Tuhan tanya. Tidaklah sepatut mereka menjadikan selain dari Allah sebagai pelindung yang disembah dan dan dipuja. Ani semua orang kafir. Dok sembah tokong, sembah bintang, matahari, bulan, semua orang, semua pokok kayu, semua gambar, semua tu, semua ni. Ya Allah belaka tu. Ni orang zalim. Ha, tidak. Kerana apa tu? Kerana Allah jualah pelindung yang sebenarnya. Dah kita duk minta dengan Allah, Allahus Samad. Nah, Allah lah tempat tupai, tempat minta tolong. Tapi ramanya lebih daripada sekerat dunia. Manusia tak ada minta dengan Allah. Ha. Tak ada minta dengan Allah. Gampang nama tahu Allah. Pak tak kenal tuan dia siapa. Ba mari tengok sik orang Islam pula. Orang Islam bukan sikit juga. Penuh akidah. Minta dengan bomo hatu. Nam nengok. Syirik ke tu, syirik ke ni banyak. Yang akidah orang Islam kita tak sempurna. Itulah saya selalu buat banding katanya supaya kita tapih. Dia tapih sesekara ni kita nak hak cuci, hak bersih. Ha tu. Saya buat banding katanya ambil orang Islam semua atas dunia. Belalah gambar pasal bodoh-bodoh kita. Ambil semua orang Islam kita patut tapih, 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 tapih. Hak cuci sungguh, hak bersih sungguh tu. Tak tahu. Berapa orang tak tahu. Hak pasang akidah tak ada syirik. Amalan dia pun tak ada duk capur dengan tu, capur dengan pasang benar karuk-karuk, benar bida'ah kak. Dan sebagainya. Cara hidup dia, hidup yang bersih, cuci, akhlak mulia. Ha, tu. Luah cara mikir.
tak buat dosa. Dosa kecil lagi dia takut nak buat. Apatah lagi dosa besar. Dia tak ada buat buku dengan orang. Tak ada mulut-mulut dia, dia kecek gapo-gapo molek belakang. Dia mikir hidup dia, masa dia go tu kan. Semua hani. Saya buat gambaran katanya bila kita tapih nak cari orang cuci, orang bersih, sungguh Allah bukan mudah. Bukan mudah. Ni kalau kita buat bandingnya katanya ramanya hak jadi apa? Kalau beras-beras jadi atas banyak. Jadi atas banyak. Beras sungguh banyak mana? Banyak ke? Capur atas ke, tik pasir ke, tik dak tu. Masya-Allah. Ni buat bandingnya orang Islam kita luan-luan. Orang kafir kita tak ada kena kecek dah. Puak-puak dia adalah ahli niakar. Kalau sekiranya puak dia mati dan tak ada mengucap dua kalimah syahadah. Puak dia kafir, munafik, zoling dan sebagainya. Kita tak tepi, tak ada kena duk kecek banyak. Tapi kita kena duk kecek hal orang Islam kita ni. Nak jadi akidah betul. Sebab tu kena ngaji jadi ambil daripada Quran sungguh-sungguh yang Allah Ta'ala raya. Hak tu lah kita pergi. Tak ada lah perkataan yang siapa raya lebih daripada Allah Ta'ala. Gitulah. Ambil lah firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah betul dalam cara hidup kita. Lepas tu mengikut penerengi para ulama. Nah, kita hormat semua kepada ulama-ulama yang dengan sungguh mereka duk beri penerengi dalam kitab-kitab, dalam syarah dan sebagainya. Nak jadi jelas cara kita berpegang, nak jadi betul tu. Tapi semuanya kembali kepada Allah belakanglah. Nah, kerana Allah jualah pelindung yang sebenar-benarnya. Dan dia yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Ini, no ayat katanya, sifat dia, kekuasaan dia, dia boleh buat ga tu, boleh buat ga ni. Dan salah satunya, bila dia buat makhluk, dia juga yang memati dan menghidupkan semula makhluk yang mati. Sama ada hak kita tengok atas muka dunia, pasal tanah kering khotai, kita ada ramuk katanya, sini tak tumbuh dah pokok-pokok kayu. Tapi Allah Ta'ala waktu turun hujan, jadi basah, baja. Ha tu, satu pasang atas muka dunia nak jadi bodrian kepada kita. Tapi hak sebenarnya, menghidupkan yang telah mati, hak penting sekali iaitu manusia. Dia mati dah, hidup semula tak? Ya, hidup semula. Benda ni, orang-orang zaman dulu, zaman sejak daripada zaman Nabi Nuh lagi, ramai dah. Orang mati dah hidup semula. Itulah beberapa ayat. Aiza kunna aiza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun. Adakah kita sudah mati dan jadi baja tanah dah? Dia lah tanah. Nak hidup ke mana lagi? Adakah kami akan dibakit semula? Allah Ta'ala pun jawab. Suruh Rasul jawab kepada puak-puak dia pada zaman dahulu. Zaman learning pun saya yakin katanya ada kali setengah-setengah. Bukan setengah dah, ramanya ugamu-ugamu atas muka dunia ni. Pahal katanya mati dah, maka mati selalu dah. Ha, tu. Sebab tu, orang-orang siye kadang-kadang kita dengar dia kecek dah. Kalau ada dunia depan lagi, hak lok na micing. Ha tu. Tu perkataan pasal itu tu orang kafir dia kecek tak apalah, ya orang kafir. Kita orang Islam kalau dia kecek lagu tu, cek katanya ya tu kalau sekiranya ya pehel lagu tu. Lepas tu ya tak usaha nak prak jadi paham dia betul dengan Islam. Berarti orang ni bukan orang Islam sungguh dah tu. Kalau dia kecek hak lok na micing. Lepas tu saya tak yakin kak perkataan lokna tu hak orang kafe orang sia duk sebut ni lokna gapo maksud dia akhirat ke
ko watajak dunia ni manusia hak dia duk pahal katanya akan hidup semula, ขอให้ลูกเป็นลูกของแม่อีกครั้งในโลกหน้าฮะกิตุบิลานอกเดียมาตีกะโปปะดุตริโยมิตอลาวุจะดีอันอกวุจะดีมุกสมุลาจะดีครัวร์โกสมุลาอันนี้จินนี่ภาษาอินนี่จินนี่ภาษาอินละเอียดอ่อนดัลเลฮาประชากะเปอโยเกคาเฟ่ดุสบุกโกตูกันนี่ดันสบายเนาะนะKalau dulu zaman saya dah ingat masa duk ngaji dulu ustaz-ustaz dia duk royak dalam kelas. Dia kata puak mung ingat molek eh. Kad uai pon ปีใหม่ tu. Dia ada dak? Sengoh. Khoh hai sing saksit thang lai. Ha tu. Kamwa sing saksit gapo tu maksud. Juga ana. Termasuk belako benda-benda syirik dan sebagainya. Tak leh orang-orang Islam duk kecek duk tulis. Walaupun kita tengok prayog orang tulis siap dah kita dok gi sign nama dok wei kat orang dan sebagainya supaya kita jin ya gitulah nah jadi panjang masa pun Nabi dah dan ingatlah ia amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu ni dia panggil ayat akidah belakang bila kita ngaji kita baca kita faham gambarlah katanya Allah Taala dok royak nak wei jadi kemah kejap akidah kita. Jangan duk gitu tupai selain daripada Allah Ta'ala. Siapa yang duk tupai selain daripada Allah, Allah Ta'ala marah, murka. Lepas tu janji tak si apung dosa dia. Kalaulah dia pergi mati dalam hal tak tobat, maka adab kata ya, ni aku. Sebab Allah sebut di dalam Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa orang yang bersyirik dengannya dan akan ampun selain daripada tu. Maknanya selain daripada syirik so ni, maknanya boleh uton, boleh geduk gue lagi lah. Walaupun orang tu curi, berzina, walaupun bunuh orang sekalipun. Ada lagi peluang, hal tu duduk di Allah Ta'ala lah. Budi bicara dia, kita tak boleh nak pergi tetu, nak pergi royak, tak apa, bunuh orang 100 orang pun tak apa. Hak tu pen utahon yang Nabi royak pada orang pada zaman dulu dia bunuh orang tapi ban pelai ciwit dia dia nak bertaubat. Nah, patu gi mati tengah jalan. Hadis kita selalu duk dengar semua. Nak ayat katanya Nabi wis semangat kepada orang supaya bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Tapi janganlah siapa kau duk ambil hadis tu sebagai lak anak kalau gitu kau nak curi banyak. Nak curi banyak, nak zina, nak mabuk, nak kaya, nak katok orang. Okay. Balpah dah tu, kawan nak pergi Mekah. Nak pergi teriak depan Kaabah. Jangan. Mikir lagu tu, mikir bodoh dia panggil. Itulah. Nah, cara hidup kita yang kita kena duduk di atas dasar yang sebenar. InsyaAllah kita akan menjadi ahli syurga belakang. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu, esok saya tak ada sehari.